Barisan menteri yang ditemui terus senada dengan sahutan Perdana Menteri yang mahu semua rakyat memerdekakan jiwa dan meraihkan perbezaan. Keutuhan semangat perpaduan dilihat penting untuk memajukan negara di peringkat antarabangsa. Untuk bersaing, dia kena belajar. Dan bila dia nak kena belajar, dia kena menghargai perbezaan. Kerana hanya kita hanya boleh belajar dengan orang yang berbeza daripada kita. Dan yang itu yang saya ingat cukup sesuai diungkapkan oleh Perdana Menteri hari ini supaya orang kita faham bahawa soal perpaduan ini semua bukan semata-mata soal politik, dia juga soal jati diri kita, dan itu ialah untuk memastikan kita ada tempat yang tinggi untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Message-message dalam amanat tadi memang tepat untuk kita bukan sekadar merdeka secara fizikal, dan kita seharusnya merdeka dalam jiwa, dan kita juga seharusnya menjiwai apa artinya merdeka. Itu sangat-sangat tepat.